Rashid, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat menerima kunjungan tim penilai lomba Majelis Taklim tingkat Provinsi DKI Jakarta. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Setko Jakarta Pusat, M. Fahmi mengatakan, dipilihnya MTA Rashid menjadi perwakilan Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki beberapa alasan, salah satunya sejarah. Dengan berbagai pertimbangan, Dewan Juri telah memutuskan tingkat kota diwakili oleh Arashid. Bahwa dipilihnya Majelis Taklim Arashid ini tidak terlepas dari, kalau Pak Dadang bilang, dari historicalnya. Bapak bisa bayangkan dari perjalanan di ujung gang sana sampai di sini, kepadatan yang luar biasa. Tapi bagaimana kepadatan ini sekurang-kurangnya memberi pengaruh positif dan keberadaan Majelis Taklim itu terasa buat masyarakat. Apa artinya sebuah majelis taklim yang besar, indah, mewah, tapi pengaruh ke masyarakat itu kecil sekali. Tapi Majelis Taklim Ar-Rasyid dengan segala kesederhanaannya mampu memberikan hal-hal yang luar biasa buat warga masyarakat. Maka kedatangan Bapak Dewan Juri sekalian dan Ibu-ibu yang hadir di sini, kita berharap bahwa penilaian yang dilakukan bukan sekedar penilaian sebenarnya, tapi bagaimana pengaruh sebuah majelis taklim itu berdampak buat masyarakat. Sementara itu, Ketua Tim Penilai Majelis Taklim DKI Jakarta, Aceng Zaini menjelaskan, bobot penilaian dalam perlombaan ini menekankan pada manfaat dan ilmu yang diberikan dalam majelis taklim seperti idaroh, yaitu pembinaan kerapihan dan kelengkapan administrasi. Imaroh, yaitu pembinaan program kegiatan majelis. Riayah, yaitu pembinaan fasilitas sarana dan prasarana.